ke-8. So, bahagian yang ke-8 ini kita akan fokus. Kita akan fokus kepada bahagian penyelesaian masalah. Ini yang sering kali ditanya di dalam kertas matematik bahagian C. Okay, penyelesaian masalah melibatkan kuasa 2 dan puncak kuasa 2. So, kalau dia penyelesaian masalah melibatkan kuasa 2 dan puncak kuasa 2, ini biasanya dia soalan yang panjang-panjang yang malas kamu mau baca sebab soalannya terlampau panjang. Tapi kalau kamu tengok tu soalan, kamu jumpa ini antara 4 keyword ini, kata kunci ini, yang mana kata kunci ini menunjukkan bahawa kamu kena selesaikan masalah tersebut menggunakan konsep kuasa 2 dan puncak kuasa 2. Okey, macam mana? So, katalah kamu ada segi empat sama. Segi empat sama maksudnya semua sisinya sama panjang. Okey, semua sisinya sama panjang. So, daripada segi empat ini kita tahu dia ada sisi kan? Okey, untuk cari luas, maksudnya dia panjang, kamu kena kali dengan lebar. So, apabila panjang kali dengan lebar, sebagai contohnya ini sisi di sini adalah 2 cm panjang. So, 2 cm panjang maksudnya panjang 2 kali dengan lebar 2. Yang mana ini kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 2. Dia sama dengan 4. Okay. So, ini adalah hubung kait di antara segi 4 sama, sisi segi 4 sama dengan kuasa 2. Macam mana pula kalau dia berbalik? Contohnya dia berbalik begini. Berbalik begini. Katalah dia bagi. Kamu segi 4 sama juga. Yang mana dia cakap luas bagi segi 4 sama ini adalah 16 cm persegi. So, kita tahu dia segi 4 sama. Panjang sisinya adalah sama. So, daripada luas kita mau cari panjang sisi, maksudnya kita kena cari puncak kuasa 2 dia. So, untuk cari panjang sisinya, dia sama dengan puncak kuasa 2, 16, maka dia adalah 4. So, ini sisinya adalah 4 cm. So, kalau kamu ada sisi, makanya kamu boleh cari dia punya perimeter. Perimeter kan ukur keliling. Okay, perimeter maksudnya 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Betul tak? Maka, depan-depan dia pun masih juga 16 cm. Okay. So, mari kita tengok sini penerangan dia. Okay. Kalau kamu diberikan sisi dan kamu disuruh mencari luas, maka kamu boleh guna konsep kuasa 2. Dan kalau dalam soalan tersebut dia berikan kamu luas bagi segi empat sama, maka kamu boleh cari itu sisi menggunakan konsep puncak kuasa 2.